الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين أمن حكاية ini satu hikayat, satu cerita. Kana di Baghdad, ada di negeri Baghdad, rajulun, seorang laki-laki, mutazawijun, yang menikah bibinati ammihi, dengan putri pamannya. Berarti apa namanya nih? Misanannya. Jadi dia nikah sama misanannya. Sepupu. Jadi nikah sama sepupu boleh. Dan yang bagus memang agak rada jauh, biar lebih gregetan. Ya. Ya, kalau kematan dekat itu kurang greget. Ntar anaknya kurang greget. Rada jauh, ntar greget. Greget, bersama gregetan itu. Gemes, seneng, suka. Sukanya banget. Dia melakukan hubungan suami istrinya itu gregetan. Bukan greget. Ya senangnya tuh. Nah itu nanti akan melahirkan anak yang bagus. Bikin ogah-ogahan, lemas, ogah, lemas, lemas, anak lemas. Nah ini ada contoh kasusnya, ada orang menikah kepada misanannya, boleh silakan. Ya. Wa kana qad ahadaha, dan sungguh suaminya itu, lakinya itu berjanji kepadanya, kepada istrinya di mana itu adalah misanannya, alla yatazawwaja 'alayha, bahwa dia enggak mau kawin atasnya, enggak mau kawin lagi. Cukup satu cinta. Cukup satu istri. Nah, sebaiknya hemat saya jangan ngomong kayak begini, pasrah aja sama Allah. Enggak bercita-cita beristri lebih dari satu, dan ya enggak bercita-cita pengen kawin lagi. Jadi pasrah aja sama Allah. Sekarang kita lagi ngapain? Kita sekarang lagi ngajar, konsen sama ngajar. Gitu. Sekarang kita konsen jadi apa? Konsen itu. Kalau memang takdirnya nentak takdir dua, ya dua, tiga, ya tiga, empat, ya empat. Atau kagak satu, ya satu. Sekarang kita konsen apa? Kita lagi apa? Konsen itu. Insya Allah pikiran gak kemana-mana. Dan kalau memang ada, itu menurut takdir. Takdir gak bisa dirubah. Kan bisa aja orang bisa, Pak Kiai tolong kawin anak saya. Emang kenapa? Tolong, saya pengen punya keturunan ulama, Kiai. Tolong dah, gak apa-apa, gak digilir. Masya Allah. Bisa gak begitu? Hah? Bisa gak begitu kira-kira? Jawabnya susah benar. Bisa apa kagak? Bisa. Bisa, tuh ada orang kayak begitu. Man seribu hatu yang gitu ya. Dan benar memang keturunannya ada jadi kiai, jadi ya bagusnya. Ada orang kayak begitu. Enggak apa-apa Pak Kiai, saya enggak digilir enggak apa-apa. Jadi gilir, yang penting diakui sebagai istri. Subhanallah. Yang begitu tuh jadinya aman tuh ya. Yang berat kan yang itunya, gilirnya ini yang berat. Yang nanti kalau umpama dia punya bini lebih dari satu, dia enggak mampu gilir, dia enggak adil, nanti jalannya begini.
miring. Jadi nanti kalau di akhirat jangan miring, ya itu berarti dia punya bini dua kagak adil dia tuh. Nah, ketahuan nanti nih. Pakai sorban luang panjang. Kagak adil sama bini. Songko doang putih ini. Iya. Kagak adil sama bini. Punya bini dua. Jadi boleh punya bini dua, enggak apa-apa, yang penting adil. Jangan orang kawin lagi, rame banget kata-katain. Jangan. Iya, mau perawan, mau janda. Mana yang bagus? Yang perawan yang bagus aja. Mau perawan, mau janda, terserah. Gitu ya. Jangan kita ributin, jangan kita jelek-jelekin. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu ada syariatnya. Urusan adil enggak adil, urusan dia, bukan urusan kita. Kita kan mau jelek-jelekin orang mulu nih ya. Jangan kotorin bibir kita, mulut kita. Yang tidak semestinya kita lakukan itu. Ini ada contoh kasus nih. Ada seorang menikah dengan sepupunya, dengan misanannya, dan dia berjanji. Nah, ini karena janji ini nih. Jadi masalah nih. Dia enggak mau kawin lagi. Iya. Dia berjanji enggak mau kawin lagi. Iya, cukup satu cinta. Iya. Ya. Cukup satu cinta sama istrinya aja katanya. Nah, ini janji nih. Makanya jangan janji ya. Pasrah aja sama Allah. Faja'athu fi ba'dil ayami imra'atun. Lalu datang kepadanya pada sebagian hari seorang wanita. Wah, datang seorang perempuan ila dukani. Ini kan ujian ke kedainya, ke tokonya datang. Ya, apalagi ini perempuan cantik, masya Allah, cantik, kaya, soleh, ya. Cantik, kaya, soleh, lebar tanahnya, kontrakannya banyak, umpama gitu ya. Masya Allah, pokoknya kalau dilihat langsung tertegang. Ini tadi salahnya janji ini. Wasa'altuhu, dan aku bertanya, wasa'alatu ayatazawwaja biha. Fa akhbara bi ahdihi ma abnati ami. Wasa'alatu, dan dia minta kepada laki-laki tadi yang sudah bersuami kepada ya misanannya, minta ayatazawwaja biha agar dia menikahi dirinya. Oh, mantap gak tuh? Ada gadis datang sama kita minta dia kawin kita. Oh, cantik, kaya, lebar kebunnya, duitnya banyak. Iya. Oh, ujian bukan tuh? Ujian berat. Iya. Masya Allah. Perawan, bukan? Cantik, perawan, duitnya banyak. Kalau janda malah lagi ya. Perawan datang sama kita, gimana tuh? Fa akhbara, lalu dia beritakan kepada perempuan itu bi ahdi, dengan janjinya dia, mabnati ami, kepada ya anak pamannya, kepada istrinya, yang di mana dia itu adalah anak pamannya, misalnya yang udah menjadi istrinya. Jadi dia udah berjanji sama istrinya nggak akan kawin lagi, cukup satu istri kamu saja gitu. Udah berjanji nih, masalahnya udah berjanji. Mungkin pendirian saya begitu, saya nggak berjanji, pasrahkan kepada Allah. Sekarang kita konsen apa? Karena insya Allah kalau kita sekarang nih, kita lagi apa? Lagi konsen insya Allah. Pikiran kita gak kemana-mana. Pikiran kita konsen ini. Andai kata nanti ada dia nikah lagi, itu berarti takdir Tuhan.
Iya, saya pernah cerita. Saya pernah diminta supaya menikahkan putrinya. Putrinya baru lulus. Ya. Baru lulus kuliah S1. Ya. Saya disuruh nikahin perawan cantik lagi. Masya Allah. Godaan bukan tuh. Masya Allah. Ini kalau janda mah ya janda. Ini perawan. Itu ujian bukan tuh. Ujian banget itu. Sabar aja kamu Mas ya. Sabar, sabar. Ada waktunya ntar. Ujian banget itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya pemikiran. Jawaban saya bukan nolak, bukan mau. Bingung ya. Bukan nolak, bukan mau. Apaan itu? Ya, sekarang saya lagi konsen ini. Masya Allah. Saya lagi konsen dengan pesantren. Kenapa? Ya, alhamdulillah memang pendirian saya begitu, nggak mau janji. Ini janji begini. Ya. Saya nggak ingat kalau di sini ada begini. Itu pendirian saya. Ternyata pendirian saya itu ya ada ternyata. Jadi jangan bilang ya saya mau satu istri aja, nggak mau bini dua. Saya nggak mau cuma satu aja. Ntar datang ujian. Seperti ini, datang ujian ini. Seorang perempuan cantik, cantik loh, semenai dia. Ya, mana orang Riau ya? Ya. Ada perempuan cantik datang. Lalu dia beritakan, ya, dengan janjinya dia kepada istrinya, enggak mau kawin lagi, cuma satu istri aja. Faradiyat minku fi kulli jum'atin yawman fatazawwajaha. Lalu perempuan itu ya ridho daripada laki-laki itu fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, yawman satu hari, fatazawwajaha. Ah, ini cerita singkat ini ya. Ini disingkat nih. Faradiyat. Lalu ridho tuh perempuan. Jadi ini setelah apa? Jadi dirayu-rayu ternyata itu laki mau gitu. Dirayu-rayu sama perempuan. Bagaimana enggak kegoda? Orang perempuan perawan, cantik, kaya. Digoda. Aduh, tegangan banget nih. Ya. Apalagi peluangnya banyak. Keluar nggak ketahuan, iya nggak ketahuan. Umi, ya ada apa Abi? Maaf ya, ini ada Umi, Abi ada giliran baru nih. Oh iya nggak apa-apa. Iya seminggu sekali doang sih, giliran baru. Tapi hujan-hujan lebat datang juga, mencurigakan. Kan bisa aja kayak begitu tuh. Ya. Nah, dirayu-rayu, ternyata mau tuh. Ya, setelah terjadi dialog, nggak apa-apa dah. Saya digilirnya seminggu sekali aja. Ya. Saya ridho dengan apa yang Mas janjikan itu, Abang janjikan kepada istri Abang. Masya Allah, bagus banget. Nggak apa-apa Mas, saya ya ridho di gilirnya satu aja, yang tua gilirnya 6, saya 1. Kan saru Mas. Nah. Iya juga sih kata lakinya begitu. Iya juga sih. Iya juga mulai kegoda. Iya. Mulai goyang. Aduh, terbayang-bayang. Padahal ketika udah kawin bingung lagi. Iya. Karena apa? Ini melanggar dia berarti ya, melanggarnya. Tapi kalau kita
kalau Allah yang suruh, apa? Kita konsen kepada yang lain, lalu tiba-tiba ada sesuatu hal, jadi bini punya bini dua, punya tiga, nah itu insya Allah nanti Allah yang tolongin. Ini udah berjanji dia, tapi dia akhirnya faradiyat ridho tuh perempuan minhu, berarti dia mau nih daripada laki-laki itu fikuli jumatin, pada setiap Jumat, berarti udah terjadi mau. Oh mau dah saya, ayo kalau begitu yauman satu hari, jadi digilir satu hari berarti dia fatazawwajaha, lalu dia mengawini perempuan itu ya. Udah perjanjian, saya gak apa-apa dah ya, dalam seminggu sehari aja istri lama, istri yang baru ya, ya istri yang lama ya 7 kali, istri yang saya yang baru ya 1 kali aja gak apa-apa. Jadi yang lama banyakkan, yang baru dikitan gak apa-apa. Biasanya kan yang baru lebih banyak ya, gitu yang biasanya begitu ya. Tapi ini gak apa-apa dah. Wah, kata lakinya boleh juga sih ya, kalau begini mah ya, ya benar juga sih ya. Ini ujian. Nah kemudian wastamarro ala zalika, ya berarti itu laki udah tadi, laki-laki itu melanggar janji dan dia kegoda lantaran apa? Berjanji dan dilanggar janjinya karena bujuk rayu seorang wanita. Wastamarro ala zalika samaniyata asurin, dan berlalu ia atas demikian itu selama 8 bulan. Lama sebentar 8 bulan. Sebentar 8 bulan. Yang muda sehari, yang tua 6 hari. Kangen enggak tuh yang sehari? Hah? Kangen enggak? Kangen. Ya Allah, ditinggal Abang. Sendiri doang saya di sini, Bang. Tuh gimana? Apalagi tuh rumahnya sepi, ditinggal nggak ada orang, 6 hari kan lama juga. Ntar baru datang lagi 6 hari ya. Sekali sehari datang, ntar pergi lagi 6 hari. Sehari datang, pergi 6 hari. Masya Allah, rumahnya serem, umpama kagak ada orang, nggak ada yang temenin ya. Bukan tinggal rumah mertua, bukan tinggal rumah orang tua, sendiri doang, gimana tuh rasanya? Ya, makanya bertahan sampai tadi berapa? 8 bulan. Fa'an karot alaihi bintu amihi, lalu mengingkari atasnya oleh anak perempuan pamannya, istrinya. Istrinya curiga. Mulai curiga dia. Ini kok seminggu sekali kemanain ya laki gua nih? Seminggu sekali jalan, seminggu sekali jalan. Enggak bilang-bilang. Enggak bilang-bilang. Ini jangan dijadiin rumus ya. Wa arsalat jariyataha, dan dia mengutus pembantu perempuannya litanzura ila aina yadhhabu, untuk melihat kepada kemana dia pergi. Wah, diutus tuh pembantunya, dikirim ya. Dikirim utusan, coba kamu teliti dia pergi kemana tuh suamiku kira-kira. Fadakhala baitan, lalu dia masuk ke dalam rumah ya, diikutin, oh diliatin, oh masuk ke dalam rumah. Allahu Akbar, ada apa? Mulai curiga bikin banyak ya. Fasa'alat anhul jirona, lalu pembantu utusan itu, sebagai utusan itu bertanya tentang laki-laki, dari laki-laki itu suami tuannya ya, kepada jirona tetangganya. Faqalu, maka mereka berkata qad tazawwaja, wah langsung, wah benar, sungguh dia telah menikah tuh ya, tuannya telah menikah ya. Suami tuannya telah menikah. Oh, benar.
Fa akhbaratil jariyatu sayyidat ta'bidzalika. Lalu pembantunya itu memberitakan kepada tuannya tentang berita itu. Faqalat, lalu berkata dia istrinya, la tukhbiri ahadan, jangan kau beritakan kepada seorang pun, jangan bilang-bilang ya, diam aja. Dia rupanya istrinya adalah orang yang saleha. La tukhbiri ahadan. Falamma mata rajul, maka tatkala meninggal suami itu, ya, suaminya meninggal, arsalat bintu ammi, meninggal suaminya, lalu mengutus oleh anak perempuan pamannya, istrinya itu, ya, jariyata, akan pembantunya, bi khamsi mi'ati dinarin, dengan 500 dinar. Subhanallah. Ini ya, ini istrinya dua-duanya saleha. Istri yang pertama saleha, istri yang kedua saleha. Bagaimana enggak saleha tadi itu yang ya, yang pertama saleha, yang kedua juga saleha. Yang kedua, bagaimana enggak soleh atau yang kedua? Enggak apa-apa dah mas, saya seminggu sekali aja, yang tua 6 kali. Ya. Yang tua 6 kali, saya sekali. Itu perempuan baik enggak kira-kira itu? Baik enggak? Saya tanya, baik enggak tuh perempuan? Baik. Harusnya adil. Ya, harusnya adil. Sekarang separuh. Tapi dia enggak mau. Ini padahal dia muda. Oh, muda baru-baru banyakkan dulu. Entar lama-lama baru seimbang. Tuh, kalau ada perempuan kayak begini, Masya Allah. Digilirnya cukup-cukup sekali aja, mas, yang tua 6 kali, saya 1 kali, yang tua 6 kali. Soleh enggak tuh perempuan? Soleh. Laki kegoda enggak? Kegoda. Apalagi orangnya cantik, orangnya kaya, Masya Allah, kegoda banget. Soleh, soleh banget pokoknya. Ilmunya banyak. Umpama ini orang perempuan pinter, bisa baca kitab kuning, orangnya soleh, kebunnya lebar, duitnya banyak, Masya Allah. Laki-laki bukan diharapkan dia, bukan ngelihat orangnya cantik, kebunnya lebar, orang kaya, bukan. Yang dilihat nanti punya keturunan bagus. Yang dilihat itu keturunan bagus. Nanti melahirkan keturunan bagus. Bukan semata yang dilihat tuh perempuan cantik, bukan. Ini rupanya lakinya juga soleh. Kita kalau nyari pasangan tuh begitu. Bukan hanya ngelihat tek tuh orang cantik. Itu orang ganteng, dia nggak lihat akhlaknya. Jangan lihat cuma itunya. Jadi yang kita pikirkan nanti keturunan kita bagus apa kagak. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah bagus. Ya, biangnya bagus, insya Allah nanti anak-anaknya bagus. Bibitnya unggul, insya Allah nanti hasilnya unggul. Gitu. Jadi kita lihat tuh bagaimana nanti keturunan kita, pikirin itu ya, begitu anak muda. Jangan asal cakep aja, asal kelimis aja dilihat, oh, ini bagus nih kelimis, ini bagus banget, Masya Allah, Masya Allah, kayak artis. Ya nanti mah ya akhlaknya godaan-godaannya dikit-dikit dah ya. Emang sepeda bisa didandanin. Nah ini istrinya soleha, dua-duanya soleha. Yang pertama soleha, yang kedua soleha. Ya. Berarti tadi juga kita lihat perempuan nawarin diri kepada laki-laki, boleh juga tuh.
Iya. Tapi ya menawarin tuh, menawarin boleh juga, perempuan menawarkan dirinya kepada laki-laki boleh. Tapi dengan niat agama, ya. Seperti ini kan niatnya bagus ini. Ya. Tapi bukan yang maranin perempuan laki-laki jalan-jalan, bukan. Ini jalan, ini nawarin untuk jadi istri. Seorang perempuan nawarin diri untuk jadi istri boleh. Karena ngelihat kesolehan laki-laki itu. Ini kan berarti ini laki-lakinya soleh. Menawarkan diri, enggak apa-apa, saya jadi yang kedua. Subhanallah. Enggak apa-apa. Saya cuma satu hari dalam seminggu. Soleh enggak nih orang nih? Soleh. Iya. Masya Allah. Apalagi rumahnya jauh, enggak pulang-pulang. Ditawarin di sini umpama gitu ya. Ujian banget enggak kira-kira itu? Ujian banget. Siapa yang enggak kegoda itu kayak begitu. Wa qalat, dan berkata, ya izhabi ila zaujati, pergilah engkau kepada, pergilah engkau ya kepada istrinya. Ya. Berkata, ya pergilah engkau kepada istrinya. Wakuli, dan katakanlah, jadi istri yang kedua nih, katakanlah kepadaku, wakuli, ah, katakanlah olehmu, amar gaib, amar domir anti, ya. Wakuli, dan katakan olehmu, khotob, ya. Mu'anasah, katakan olehmu, azzamallahu ajroki fi fulanin, bilang. Semoga Allah Ta'ala membesarkan balasan engkau pada si fulan. Ini perempuan istri yang pertama juga soleh. Sampai dikasih duit, dia enggak labrak itu. Coba kalau perempuan ada ya sekarang, lakinya kawin lagi. Kemudian ya, setelah diinvestigasi, dia diteliti, ketahuan tuh lakinya kawin lagi. Ya. Lakinya kawin lagi, datang tuh bininya, wow, diserang, habis dilabrak. Tapi ini beliau enggak, dia enggak nih, malah disuruh diam aja. Kemudian setelah itu meninggal dunia, lakinya dikirimin duit. Coba kalau sekarang dikirimin duit, apa ditahan duitnya? Ditahan duitnya. Rumah lu aja sono katanya, rumah lu yang disono. Bagian lu masing-masing, ini bagian gua di sini. Kan banyaknya begitu yang terjadi. Ini enggak, dibawain duit, bini yang pertama bawain duit untuk bini yang kedua, diam-diam tanpa sepengetahuannya. Padahal kalau diam-diam ketahuan enggak? Enggak. Tapi dikasih duit. Menandakan apa? Istri yang pertama salehah. Jadi istri yang kedua salehah, istri yang pertama salehah. Bagaimana enggak kegoda nih laki? Yang begini insya Allah turunannya juga soleh soleha. Jadi kalau mama papahnya soleh soleha, ya, umi abinya soleh soleha, ya, emak babaknya soleh soleha, insya Allah anak-anaknya, putri-putranya soleh soleha. Jadi carilah pasangan yang soleh soleha, biar melahirkan anak yang soleh soleha. Fa innahu mata, karena sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Wa tarakan syai' samaniyata ala fi dinarin, dan dia telah meninggalkan 8000 dinar. Masya Allah, 8000 dinar berapa duit ini? Banyak banget ya. 8000 dinar, 8000, 1 dinar 4 gram. Nah, hitung dah tuh. 1 dinar 4 gram. 1 gram ya berapa? 500.000. Ya, 500.000.
berarti 2 juta. Ya. 1 dinar berarti 2 juta kali 8.000. Berapa duit itu? Insyaallah. Kalau dihitung sekarang tuh ya, duitnya banyak banget tuh. Ya, walaupun orang berisi paham berapa itu 1 dinar. Ini kita ambillah katakan segitu ya. Yang berlaku kita di sini. Sab'atun li banihi wa alfun baini wa bainaka. Ya. 7 untuk ya. Enaknya sih memang ya sab'atan, tapi yang atopnya alfun ya. Maka mau enggak mau sab'atun begitu ya. Jadi kalau baca kita begitu berurut. Ya. Kita ngelihat nanti belakangnya gimana? Oh, berarti dia harus begini ya, udah begini, ikutin. Jadi kita menuruti bagaimana penulisnya. Kecuali kita yang nulis boleh. Sab'atan libnihi lalu pakein wa alifnya, wa alfan pakein alif. Ya, boleh kayak begitu. Bagaimana penulisnya? Kalau kita ikutin penulisnya. Sab'atun libnihi. Jadi i'rabnya jadi apa kalau begini? Jadi khobar mubtada mahdzuf gitu. Ahaduha sab'atun gitu. Sab'atun libnihi wa alfun baini wa bainaka. 7 untuk anaknya dan 7.000 untuk anaknya dan 1.000. 1.000 di antara aku dan antara engkau. Subhanallah. Oh, soleh enggak nih perempuan nih? Soleh banget ini, istri yang pertama dan istri yang kedua. Jadi dua-duanya soleh. Masya Allah. Ya, pantas lakinya kegoda sama bini yang kedua. Soleh. Apa yang dilakukan oleh istri yang pertama, yang kedua? Falamma akhbaratha bidzalika dafa'at laha warakatan. Maka tatkala ia memberitakan ya tuh budak pembantunya kepada istrinya yang kedua tentang demikian itu, dafa'at laha warakatan, maka perempuan ya, istri yang kedua memberikan kepada pembantunya tuh warakatan, kepada pembantu istri yang pertama ya, utusannya warakatan ini ya, kertas lembar, katakan dokumen lah ya, dikasih ini berkas dikasih. Waqalat dan berkata ya idfa'iha ila binti ami, berikan olehmu ini dokumen ini, berkas-berkas ini kepada anak perempuan pamannya, istrinya yang pertama. Fa idzan fiha bara'atun lahu min as-sadaqi, boleh juga sidak bacanya sadaqi, wa lam ta'khudz minha syai'an. Fa idzan maka tiba-tiba fiha di dalamnya ya, ada di dalam dokumen itu ya bara'atun, ada pembebasan, berarti ada tulisan gitu ya, pernyataan lau bagi suaminya, untuk suaminya minas sidak, daripada sadaq, daripada mas kawin. Jadi mas kawin si suaminya nih nikahin istri yang kedua, bawain mas kawin ya, bawain mas kawin sekian, enggak ditulis berapa banyak mas kawinnya itu, dibawain. Namun istri yang pertama ya menulis bahwasannya dia membebaskan suaminya dari mas kawin. Jadi mas kawinnya enggak diambil. Dikasihkan kepada istrinya yang pertama. Walam ta'khudz minha syai'an, dan dia istri yang kedua tidak mengambil daripada mas kawinnya syai'an sedikit pun. Sesuatu pun maksudnya sedikit pun. Enggak diambil. Dikasihkan kepada istri yang pertama. Jadi harta peninggalan ya, kebaikan seorang istri yang kedua dibagikan, dikasih tahu, walaupun sebenarnya andai kata enggak dikasih tahu, ya enggak tahu tuh istri yang kedua.
lalu dikasihkan, dibilangin ini tanda kesolehannya. Kemudian dibalas lagi oleh istri yang kedua, ya. Mas kawinnya dibebaskan. Nih mas kawin buat kamu aja. Subhanallah. Jadi kalau begitu duitnya jadi banyakan mana? Banyakan istri yang pertama. Yang tadi kan bagi dua. Yang ini dikasih lagi tuh apa dari mas kawin. Dua-duanya soleha. Subhanallah. Ini cerita kisah tentang perempuan yang soleha. Istri yang pertama soleha, istri yang kedua soleha. Masya Allah. Ini enggak bisa dilakukan oleh orang yang seperti ini kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istri kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga termasuk orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang saleh saleha, anak-anak kita termasuk juga orang-orang pilihan Allah. Keturunan kita orang pilihan Allah saleh saleha. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.